Ditangkap Barreskrim Polri Muhammad Kece ditahan selama 20 hari ke depan. Level PPKM di Jakarta turun, sekolah tatap muka terbatas mulai berlaku pekan depan. Kisah tragis pemuda di Alor niat melayat berujung pembunuhan. Selamat petang, Anda menyaksikan Presisi Petang. Sejumlah informasi terbaru telah kami rangkum untuk Anda selama satu jam ke depan. Bersama saya, Yan Suprianto, dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka sarasehan 100 ekonomi Indonesia melalui konferensi video. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo membeberkan 3 strategi besar ekonomi Indonesia, yakni hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, serta ekonomi hijau. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung membuka sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual pada Kamis 26 Agustus 2021. Berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, acara dihadiri secara virtual oleh peserta dan undangan dari tempat masing-masing. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama para ekonom dalam rangka meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi. Dukungan dan ide dari para ekonom dapat membantu pemerintah dalam mencari solusi untuk melewati tantangan selama masa pandemi. Para ekonom yang saya hormati, dalam situasi seperti saat ini, pemerintah membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya para ekonom, pemikiran, gagasan yang dapat diterapkan, yang berbasis riset, berbasis evidence, dan contoh-contoh praktis, resep-resep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk bangkit kembali. Saya yakin dengan dukungan para ekonom yang siap memberikan ide dan gagasan-gagasan besarnya, ikut turun tangan menjadi bagian dari solusi, kita pasti mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Presiden Joko Widodo juga membeberkan 3 strategi besar ekonomi Indonesia, yakni hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi hijau. Tetapi ke depan, saya kira strategi besar ekonomi kita, strategi besar bisnis negara, ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama hilirisasi industri, yang kedua digitalisasi UMKM, kemudian yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau. Hilirisasi, sudah kita mulai stop ekspor bahan mentah nikel, kemudian semuanya harus dihilirisasi. Dalam kegiatan ini, Presiden juga menyinggung mengenai reformasi struktural, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja untuk membangun sebuah kecepatan sistem perizinan elektronik online single submission atau OSS untuk memberi kemudahan dan kecepatan dalam perizinan bagi UMKM, serta program Mekar, yakni pinjaman bagi usaha mikro yang sudah berjalan sejak 2016. Terobosan ini diharapkan dapat memberikan dampak kenaikan tingkat pada usaha-usaha mikro di tanah air. Tim Liputan, Polri TV. Kita beralih ke informasi lain, penyidik Barreskrim Polri menahan tersangka dugaan penodaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece di rumah tahanan Barreskrim Polri selama 20 hari ke depan. Penahanan dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Barreskrim Polri telah menahan tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kasman alias Muhammad Kece selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri. Muhammad Kece ditangkap di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa 24 Agustus 2021.
Kamis 26 Agustus 2021, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono menyebut sejauh ini sudah ada 20 video dari 400 video yang diblokir oleh Kemenkominfo. Setelah dilakukan penangkapan dan kemarin sudah sampai ke Bareskrim Polri sekitar pukul 17 dan langsung dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka MK. Dan pada pukul 21.30 ya, telah keluar surat perintah penahanan terhadap tersangka MK yang langsung ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber, Brigjen Pol Asep Edi Suheri. Ya. Ditahan untuk 20 hari ke depan, mulai tanggal 25 Agustus 2021, ya. 20 hari ke depan. Muhammad Kece ditangkap setelah video siaran ceramah di akun YouTube-nya viral. Dalam video tersebut, Muhammad Kece menyampaikan ceramah dengan nada merendahkan dan melecehkan agama. Muhammad Kece dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Selain itu, ia juga dikenakan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman 6 tahun penjara. Medina Said, Fajar Mizi, Polri TV. Ya, data kasus COVID-19 nasional per tanggal 25 Agustus 2021 menunjukkan angka sembuh harian sebanyak 33.703 orang, sementara kasus positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan PCR maupun rapid antigen bertambah sebanyak 18.671 kasus, sementara kasus meninggal bertambah sebanyak 1.041 kasus. Sedangkan untuk program vaksinasi tahap pertama bertambah menjadi 542.523 orang dan penerima vaksinasi kedua terdapat penambahan jumlah penerima harian sebanyak 453.507 orang. Berdasarkan data yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 pada 25 Agustus 2021, angka kesembuhan kembali mengalami kenaikan hingga sebanyak 33.703 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 3.639.867 orang. Pada periode yang sama, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat kasus terkonfirmasi positif berdasarkan pemeriksaan PCR dan rapid antigen bertambah sebanyak 18.671 kasus, sehingga total kasus positif COVID-19 yang tercatat sejak kasus pertama hingga 25 Agustus 2021 menjadi 4.026.837 kasus. Sementara untuk angka meninggal juga terjadi penambahan sebanyak 1.041 kasus, sehingga total kasus meninggal menjadi 129.293 kasus. Sedangkan untuk program vaksinasi COVID-19 hingga 25 Agustus 2021, tercatat penerima vaksin pertama bertambah 542.523 orang dengan total penerima 59.011.333 orang dan penerima vaksinasi tahap kedua bertambah sebanyak 453.507 orang dengan total penerima 33.094.505. Target vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 orang. Selanjutnya, setelah melakukan rapat konsolidasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka mulai Senin 30 Agustus 2021 mendatang. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan diawasi secara ketat guna mengantisipasi munculnya klaster baru COVID-19. Hasil rapat konsolidasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa 24 Agustus 2021 memutuskan pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai pada Senin 30 Agustus 2021 mendatang. Proses pembelajaran tatap muka terbatas ini akan dilakukan di sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah melakukan uji coba pada April dan Juni 2021 yang lalu. Persiapan sekolah tatap muka dilakukan dengan hati-hati. Selain memastikan infrastruktur sekolah memadai, kesiapan tenaga didik beserta para orang tua pun masuk ke dalam poin-poin pertimbangan. Pembelajaran tatap muka kita sangat berhati-hati betul. Keselamatan, kesehatan para peserta didik tentunya menjadi
hal yang paling utama bagi kita, Pemprov DKI, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan diawasi dengan ketat untuk mengantisipasi munculnya klaster baru COVID-19. Pemprov DKI Jakarta mengerahkan suku dinas pendidikan yang berada di 11 wilayah untuk melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan suku dinas pendidikan ini pun akan dibantu oleh kepala seksi, kepala satuan pelaksana kecamatan, dan pengawas sekolah. Pemberhentian darurat juga akan dilakukan selama 3 hari jika ada yang terkonfirmasi COVID-19. Sekolah kemudian akan berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan tracing dan melakukan sterilisasi. Bantuan pun akan diberikan dari Dinas Pendidikan jika pasien kasus positif COVID-19 memerlukan perawatan secara khusus. Kariwi Barton, Fajar Madiansa, melaporkan untuk Polri TV. Polres Grobogan gandeng wartawan gelar vaksinasi COVID-19, informasi selengkapnya sesaat lagi. Di era informasi dan teknologi, kita dituntut untuk bijak dalam memilih informasi mana yang akan kita percaya dan perlu disebarkan. Berita bohong yang disebarkan terus-menerus bisa membahayakan dan merugikan masyarakat. Polri terus berusaha mengembangkan teknologi kepolisian modern. Salah satunya dalam bentuk virtual police. Untuk mengawal masyarakat, untuk dapat memanfaatkan dunia teknologi informasi dengan bijak. Dan Polri akan memberikan teguran, peringatan, serta tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku. Untuk bertransformasi menjadi Polri yang presisi, Polri akan terus mengembangkan teknologi kepolisian yang modern demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Setiap hari adalah langkah baru bagi kami untuk bisa berbuat lebih dari apa yang sudah kami lakukan. Sebagai abdi negara, kami berupaya untuk selalu hadir melayani seluruh lapisan masyarakat dalam segala hal terkait ketertiban, keamanan, dan kemanusiaan tanpa membeda-bedakan. Dengan profesionalitas dan totalitas, kami ingin bisa memberikan arti lebih bagi setiap warga dan bangsa Indonesia. Ini adalah kami, Polri yang presisi. Kami, Polri yang presisi, akan selalu melayani seluruh bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan dan akan mengabdi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta selalu berkembang untuk menjadi lebih baik. Menjadi seorang anggota Polri tidak hanya menangani kasus perkara yang bersinggungan dengan hukum. Bukan pula hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Menjadi Polri yang presisi, tentu kami akan selalu menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menjadi sahabat bagi masyarakat. Kami akan selalu hadir kapan saja, di mana saja. Memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Polri yang presisi adalah komitmen kami untuk menjadi abdi negara yang akan selalu meningkatkan kinerja bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ibu, Ibu, sini. Aduh, denger ini ya. Jangan mau divaksin tuh, bahaya. Makanya dari dulu saya udah gak percaya tuh. Nah, terus kalau gak divaksin, kapan kelar dong pandeminya? Selamat pagi, Ibu-Ibu. Oh, pagi, Pak. Berita itu bohong, Bu. Bohong tuh. Vaksin itu aman kok.
Polri akan mendukung dan mengawal pelaksanaan vaksinasi di Indonesia demi mengatasi pandemi COVID-19. Itu tetangga. Aduh. Ingat ibu-ibu, pandemi belum berakhir. Jangan lupa tetap jalankan protokol kesehatan 5M sesudah divaksin ya. Iya, Pak. Polri yang presisi akan terus mendukung dan mengawal langkah pemerintah dalam upaya penanganan pandemi dengan ikut menggalakkan vaksinasi COVID-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nomor 7. Pengobatan di luar di rumah sakit. Ya ada Pak ya, 12 tahun ke atas Pak. Tunjukin sama teman-temannya. Ini aku udah vaksin. Siber Polda Metro Jaya siap mendukung program pemerintah guna mencapai herd immunity. Yo, kita vaksin. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kabar gembira datang dari dunia olahraga tanah air. Lifter Indonesia Ninengah Widiasih berhasil menyumbangkan medali pertama untuk kontingen Indonesia dalam Paralimpiade Tokyo 2020. Dan untuk mengetahui terkait dengan prestasi tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto. Selamat petang Pak Gatot, terima kasih atas waktunya. Selamat petang Mas Ian dan selamat petang para pemirsa TV Polisi. Polri. Betul, ya, Pak Gatot. Pak Gatot, terkait dengan prestasi yang baru saja ditorehkan oleh kontingen Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020, respon Kementerian Pemuda dan juga Olahraga seperti apa, Pak Gatot? Ya, alhamdulillah. Tentu saja kita semua ya, bangsa Indonesia senang sekali karena Ninengah Widiasih ini bukan yang pertama kalinya mendapatkan medali di event Paralimpik. Kalau di Olimpiade kita punya yang berturut-turut diantaranya misalnya Eko Yuli ya kemarin ya, angkat besi. Bahkan Eko Yuli itu bisa 4 Olimpiade, 4 kalinya itu mendapatkan medali meskipun belum beruntung mendapatkan emas. Tapi itu tetap harus kita hargai. Nah, Ninengah Widiasih ini pada tahun 2016 Paralimpik di Rio de Janeiro itu sudah mendapatkan medali perunggu. Dan kita senang, kami senang. Dan kali ini di Tokyo naik peringkatnya menjadi medali perak. Tentu saja senang sekali dan ini adalah pecah telur karena ini medali pertama untuk kontingen Indonesia. Gitu Mas Ian. Pecah telur untuk kontingen Indonesia di Paralimpik ini Pak. Kemudian tadi disinggung bahwa Widi ini mengalami peningkatan dari sisi prestasi dari Olimpiade di Rio Janeiro. Nah, sejauh ini apakah kemudian prestasi atau perolehan medali perak ini sudah diprediksi sebelumnya oleh Menpora, oleh Kemenpora maksud kami? Ya, kita sudah memprediksi saat itu. Tapi waktu itu prediksi kami itu minimal bertahan lah. Yaitu medali perunggu sama seperti waktu Paralimpik di Rio. Tapi surprising Ninengah ternyata more than itu ya, bisa mendapatkan medali perak. Tentu saja semua senang. Dan tadi saya dapat kabar gembira itu langsung dari Pak Dubes kita, Pak Heri Hamadi di Tokyo, dan Pak Heri Ahmadi melaporkan kepada Kemenpora, dan tentu saja langsung kami share kemana-mana. Itu pertama. Yang kedua adalah ini menjadi penting sekali, karena di saat pandemi COVID, sama seperti Olimpiade kemarin itu, ternyata para atlet berprestasi kita masih tetap berprestasi. Dan itu at least bisa memberikan semacam kayak tambahan imunisasi, kegembiraan, rasa syukur bagi kita.
supaya ini juga menjadi motivasi untuk atlet-atlet yang lain. Karena kita masih berharap untuk bulu tangkis, jadi bulu tangkis itu tidak hanya di Olimpiade, kita pun juga di bulu tangkis, di Paralimpik, itu juga termasuk yang seeded, artinya seeded itu diunggulkan. Baik, Pak Gatot, sebenarnya cabang-cabang olahraga apa saja sih Pak yang jadi andalan di Paralimpik ini, yang bertanding di Tokyo sekarang ini Pak? Cabang apa saja kemudian selain kemudian angkat berat ini Pak Gatot? Sebetulnya andalan kita itu selain angkat berat ada tenis meja, tapi sayang kemarin David kalah di penyisian pertama, tapi nanti masih itu kan di untuk grup ya, tapi nanti kan untuk di perorangan kan masih ada harapan lagi, semoga David pada performan yang baik. Kemudian yang karena David ini pernah mendapatkan medali di Paralimpik ke tahun 2012 di London. Nah, kita nanti juga berharap dari bulu tangkis. Bulu tangkis itu juga saya tidak berani menyebut emas ya, tapi at least Indonesia termasuk yang diunggulkan untuk cabang olahraga bulu tangkis. Baik, kalau soal kemudian target ini Pak, kalau kita berkaca pada target Olimpiade kemarin kan yang sebenarnya yang dicari bukan kemudian hanya saja medali gitu, tapi kan kemudian posisi seperti itu. Nah, sejauh ini apa target dari Paralimpik ini Pak? Ya minimal adalah sama atau memperbaiki pencapaian di Paralimpik sebelumnya. Karena terus terang kami tidak berani mematok di peringkat berapa ya. Karena jangan sampai nanti kejadian kayak kemarin Olimpiade, kami mematok di peringkat berapa gitu. Dan tetapi kami hanya menyebut saat itu minimal sama atau lebih. Karena kalau di Olimpiade, ini lagi-lagi kembali masalah kayak Olimpiade itu kan sama-sama mendapatkan emas. Betul. Kemudian ada peraknya, hanya saja Olimpiade sebelumnya 2 perak, 1 perunggu. Nah kalau dari segi kuantitas, jumlah perunggunya lebih banyak. Nah, khusus untuk Paralimpik ini yang minimal sama dengan Paralimpik yang ada di Rio tempo hari. Jadi kami menghindari untuk penyebutan mengenai peringkat. Nah, kalau peringkat melorot nanti kami menjadi cibiran dari para netizen gitu. Baik, Pak Gatot. Pak Gatot, kalau berbicara soal kemudian prestasi selalu dibarengi dengan reward. Nah, sejauh ini kalau soal bonus seperti apa, Pak? Untuk Paralimpik ini, untuk atlet-atlet Paralimpik. Ya, terima kasih. Ini hal yang ditunggu-tunggu sebetulnya, pertanyaan ini. Jadi pemerintah itu tidak melakukan diskriminasi. Sama seperti kemarin Asian Games 2018, bahkan di Olimpiade Rio juga, bahkan di event-event sebelumnya, itu bonus untuk atlet yang penyandang disabilitas dengan yang non-disabilitas itu sama. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mendapatkan sekarang lah nggak usah jauh kayak Ninengah itu nanti akan sama dengan yang diperoleh oleh misalnya Eko Yuli itu kemarin juga medali perak ya, yang diterima Eko Yuli dengan Ninengah itu kurang lebih sama karena di Rio juga sudah disebutkan seperti itu. Kemudian kalau nanti insya Allah kami berharap doa kita bersama ada yang mendapatkan medali emas ya itu pun juga akan memperoleh bonus yang sama dengan yang diterima oleh Gresia sama Apriani. Baik. Kemudian jangka panjangnya Pak, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, oleh Kemenpora untuk kemudian menjaring atlet-atlet yang akan berlaga di Paralimpik? Kemudian kaderisasinya seperti apa nanti ke depannya? Ya, kalau untuk di ranah atlet Paralimpik itu sebetulnya kita Indonesia cukup confident. Contohnya kalau di Asia Tenggara itu kita juara umum. Jadi kalau SEA Games mungkin agak keteter ya. Kemarin waktu di, alhamdulillah waktu di Manila agak naik ya di peringkat 4. Sebelumnya 2017 di Malaysia itu peringkatnya 5. Kemudian di Singapura 2015 juga 5. Tapi pada saat yang sama kan itu kan pasangannya ya kayak Olimpiade ada Paralimpik. Asian Game ada Asian Para Game, SEA Game ada ASEAN Para Game. Nah di ASEAN Para Game di lingkup Asia Tenggara itu kita itu jujur tertolong oleh para atlet penyandang disabilitas ini. Nah the next-nya kita tentu saja juga berharap agar minimal untuk pembinaan di Asia Tenggara kita tetap lead,
yang nomor satu. Untuk di Asia Tenggara tetap, kalau di Asia itu juga harus paling tidak masuk lima besar. Kemudian kalau di Olimpiade, nah kalau di Olimpiade ini memang kami akui itu berat sekali gitu. Tapi at least ini menjadi pelajaran bagi kami, karena saat ini itu ada yang namanya desain besar olahraga nasional. Desain besar olahraga nasional itu tidak hanya bicara olahraga yang non penyandang disabilitas, tapi juga yang penyandang disabilitas. Harapannya nanti lebih terfokus, kalau bahasa Pak Menpora itu bagus sekali. Beliau mengatakan, ya sekarang itu ada faktor kadang untung-untungan. Kemenpora tidak boleh mengklaim, oh ini Ninengah dapat perak misalnya, itu karena Kemenpora. Enggak. Memang itu karena karena keseriusan dari NPC. NPC itu National Paralympic Committee, atau cabang yang non-disabilitas. Nah, poinnya kalau dengan Grand Design Olahraga Nasional itu semua lebih terarah, baik yang penyandang disabilitas maupun yang tidak, gitu Mas. Baik, terakhir Pak Gatot, apa yang ingin disampaikan buat kemudian para atlet jagoan-jagoan kita yang masih berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di Tokyo, Pak Gatot? Ya, kami berharap mereka masih ada waktu sampai tanggal 5 September, karena 5 September tahun 2021 itu adalah saat penutupan Paralympic Games di Tokyo. Masih ada peluang sejumlah cabang-cabang olahraga, dan kami berharap mereka tetap to do the best, berprestasi, dan juga kalau pada masyarakat, kami yakinkan mereka bahwa pemerintah tidak ada diskriminasi, mereka seperti yang saya katakan tadi, bonusnya pun juga sama dengan bonus yang diterima oleh kemarin yang baru pulang dari Olimpiade. Baik, terima kasih Pak Gatot S. Dewabroto, Sekretaris Kementerian Pemuda dan juga Olahraga yang telah bergabung bersama kami di Presisi Petang. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Mas Ian, sukses untuk TV Polri. Baik, kita beralih ke informasi lain. Alumni Akpol Angkatan 94 Batalion Tunggal Panaluan yang bertugas di jajaran Polda Kalbar menggelar vaksinasi massal dan bakti sosial di wilayah kota Pontianak. Karo SDM Polda Kalbar, Kombes Pol Nuryanto mengatakan, alumni Akpol 1994 berhasil menggalang dana sebesar 4 miliar rupiah dengan dukungan dari PT Alfamart sebanyak 560 juta rupiah dalam bentuk penukaran kupon belanja. Kupon belanja akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Khusus di Polda Kalimantan Barat akan dibagikan 1.000 kupon belanja, dan tidak hanya membagikan kupon belanja, bakti sosial alumni Akpol 1994 ini juga menyelenggarakan vaksinasi dengan menyediakan 1.300 dosis vaksin. Untuk menghindari terjadinya kerumunan di masa pandemi COVID-19, penyerahan ini dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Kalimantan Barat, Brigjen Pol Asep Safrudin. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Tim Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya, selanjutnya, jurnalis bersinergi dengan Polres Gerobokan menggelar bakti sosial vaksinasi massal COVID-19 guna mewujudkan herd immunity dalam kegiatan yang dilaksanakan di halaman Polres Gerobokan pada Rabu 25 Agustus 2021 sebanyak 200 dosis vaksin Sinovac disuntikan kepada masyarakat. Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Grobogan, bekerjasama dengan Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, menggelar vaksinasi massal COVID-19 di halaman Polres Grobogan pada Rabu 25 Agustus 2021. Dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dalam kegiatan ini, sebanyak 200 dosis vaksin Sinovac disuntikan kepada masyarakat. Kegiatan ini disambut antusias masyarakat dengan mendatangi lokasi vaksin sejak pukul 8 pagi, dan setelah melakukan pendaftaran, peserta diharuskan screening kesehatan sebelum divaksin. Dalam kegiatan ini, Kasubag Humas Polres Grobogan, Ibtu Umbarwati, mengucapkan terima kasih atas perhatian jurnalis yang mengadakan kegiatan vaksinasi. Pagi hari ini kami dari Polres Grobogan bersinergi dengan jurnalis menggelar vaksinasi, yang mana vaksinasi ini ada 200 orang yang untuk vaksin yang pertama. Jadi untuk membantu masyarakat yang belum divaksin. Untuk tujuan dari vaksinasi ini apa? Tujuannya adalah membantu masyarakat agar terhindar dari COVID-19.
Sementara itu terkait kegiatan ini, Ketua IJTI Grobogan Nur Soli mengaku sangat senang atas terselenggaranya vaksinasi massal yang merupakan sinergi dengan Polres Grobogan. Jadi bagian dari ikhtiar teman-teman jurnalis untuk membantu pemerintah dalam rangka percepatan herd immunity dan target vaksinasi nasional, di mana pada hari ini kita kerjasama dengan Polres Grobogan bersama teman-teman media di Grobogan untuk mengadakan vaksinasi yang diperuntukkan bagi warga yang belum melaksanakan vaksinasi tahap pertama. Kegiatan jurnalis bersinergi dengan Polres Grobogan menggelar vaksinasi massal ini guna mewujudkan herd immunity di masyarakat. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya untuk meningkatkan herd immunity, Polres Gorontalo bekerja sama dengan Bidokes Polda Gorontalo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Vaksinasi ini dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo pada Rabu 25 Agustus 2021 lalu. Pelaksanaan vaksinasi massal ini dipantau langsung Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Ahmad Wiyagus, bersama Kabid Dokes Polda Gorontalo, Kombes Pol Dr. Wasis Murjito, dan sejumlah pejabat di Polda Gorontalo. Dalam kegiatan ini, Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Ahmad Wiyagus mengatakan, sesuai dengan perintah Kapolri, Polri siap mengawal penyerapan anggaran dalam penanganan pandemi COVID-19. Dan saya terkait dengan akan langsung turun ke lapangan yang sama jadi, karena kegiatan itu cerminan dari pengelolaan anggaran. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengatakan pihaknya berharap agar anggaran penanganan COVID-19 tidak digunakan selain untuk kepentingan pandemi COVID-19. Kejaksaan siap melaksanakan pendampingan untuk penyerapan anggaran apabila berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan selama tidak melanggar undang-undang. Kegiatan juga dihadiri Forkopimda, Kajati Provinsi Gorontalo, Bapak Rizal Nurul Fitri, Kajari Kabupaten Gorontalo Armen Wijaya, dan para pejabat jajaran Polres Gorontalo. Tim Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Polres Bungo Polda Jambi gagas gerakan bersama sebar vitamin cegah COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda. Sebagai abdi negara, Polri selalu siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sampai ke pelosok negeri. Polri yang presisi, hadir bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kerap terlupakan, anak yatim, lansia, dan kaum duafa. Membantu golongan rentan untuk lebih mandiri, sehingga mampu berkontribusi pada kegiatan sosial di masyarakat. Apapun tantangannya, kami akan selalu memberikan yang terbaik, tanpa membeda-bedakan. Kami akan selalu hadir bagi masyarakat. Bakti kami untuk negeri. Polri yang presisi, senantiasa hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati. Kami akan menjadi sahabat bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Informasi terhangat dari tanah air. Dan saling menghormati dengan Pancasila sebagai landasannya. Persatuan ini harus dijaga, terutama dari radikalisme. Teknologi digital saat ini membuat arus informasi mengenai paham radikal masuk dengan deras melalui media daring dan media sosial.
bijaklah menyaring informasi sebelum mempercayainya dan larut dalam pengaruh dari informasi yang didapatkan. Jika ada informasi, ajakan untuk masuk ke dalam paham radikal, atau jika ada orang yang dikenal terindikasi terpapar radikalisme, segera lapor ke pihak berwajib. Menolak radikalisme adalah tanggung jawab kita bersama. Polri yang presisi akan terus mengabdi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama kita, tolak radikalisme demi Indonesia. Presisi petang kami lanjutkan, jajaran Polres Bungo Polda Jambi berupaya melakukan terobosan untuk memperkuat daya tubuh masyarakat di Bungo dalam menghadapi serangan pandemi COVID-19. Terobosan yang diinisiasi Kapolres Bungo, AKBP Guntur Saputro, bertajuk Gerakan Bersama Sebar Vitamin atau GESIT, sasaran bantuan vitamin gratis diutamakan kepada masyarakat kecil dan kalangan siswa yang saat ini melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Gerakan Bersama Sebar Vitamin GESIT ini merupakan stimulus, diharapkan GESIT juga dilakukan stakeholder dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kesehatan masyarakat Bungo di tengah ancaman pandemi saat ini. Suruhnya minum satu hari satu kali. Oh, ayo, alhamdulillah. Terima kasih untuk Polres Bungo yang telah memberikan vitamin, mudah-mudahan terhindar dari penyakit. Sementara ini, sejak 17 Agustus 2021, telah mengerahkan anggotanya untuk menyebar vitamin gratis ke berbagai sudut kota Muara Bungo, antara lain pedagang kecil dan pengendara di Jalan Lintas Tengah Sumatera. Setiap paket vitamin yang dikemas dengan logo polisi membumi cukup untuk konsumsi selama 10 hari. Humas Polres Bungo melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui terkait dengan gerakan sebar vitamin atau GESIT di wilayah Bungo Jambi saat ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Bungo AKBP Guntur Saputro. Selamat petang Pak Guntur. Selamat petang Mas Dian. Selamat petang semua pemirsa Polri TV. Baik Pak Guntur. Baik, ya. Waalaikumsalam Pak Guntur. Pak Guntur, terkait dengan program GESIT Pak Guntur, gerakan sebar vitamin seperti itu. Nah, ide awalnya sendiri seperti apa sebenarnya Pak Guntur? Terima kasih Mas Yan, terima kasih semua pemirsa. Jadi kegiatan program GESIT ini bagian dari upaya Polri mendukung penanganan COVID-19. Dan kami bertugas di Polres Bungo ini hari Minggu kedua, pada tanggal 16 Agustus waktu lalu adalah hari pertama kita bertugas, dan momen tanggal 17 kita gunakan dan kita manfaatkan sebagai salah satu membangun dan menumbuhkan semangat nasionalisme, dan juga kita juga menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat kita dengan menambah kegiatan, yaitu membagikan vitamin kemerdekaan, karena kita mengambil momen itu berharap kita segera merdeka dari pandemi COVID-19, Mas Yan. Dan salah satunya adalah upaya meningkatkan imun tubuh melalui penyebaran vitamin. Kenapa kita memfokuskan kegiatan di jalur lintas Sumatera? Karena Polres Bungo ataupun wilayah Kabupaten Bungo ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, dan banyak pengguna jalur lintas Sumatera kita yang merupakan adalah pengguna pelaku perjalanan transmisi interlokal, di mana mereka lebih berpotensi berinteraksi dengan masyarakat lain ataupun berinteraksi dengan potensi-potensi virus yang bisa menularkan ataupun berpotensi terpapar pada dirinya. Sehingga kita dalam kegiatan itu ada beberapa narasi yang wajib disampaikan oleh anggota kita. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap prokes kepada seluruh pengguna pelaku perjalanan. Yang kedua, mereka juga kita himbau untuk melaksanakan vaksinasi, karena vaksinasi merupakan salah satu upaya negara kita saat ini untuk menuju ke kekebalan komunitas ataupun herd immunity. Karena di kabupaten kami ini baru 20% capaian vaksinasinya, dan tentunya ini masih memerlukan kerja keras seluruh stakeholder untuk bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita pentingnya vaksinasi. Baik. Samping masyarakat kita patuh prokes dan vaksinasi, tentunya kita berharap mereka juga memiliki peningkatan imun tubuh, salah satunya adalah dengan penyebaran vitamin. Sehingga kita beri nama GESIT, Mas, supaya mudah diingat, supaya mudah disebut, gerakan bersama sebar vitamin.
Demikian, Mas Yan. Dan itu benar, Pak, karena mudah diingat, gerakan bersama sebar vitamin. Nah, sebenarnya vitaminnya isinya itu apa aja, Pak? Vitamin D kah, vitamin C kah, apa gitu, Pak? Ini contohnya, Mas, kita kemas dalam packaging yang cukup sederhana. Ada logo Polisi Membumi. Membumi ini sebenarnya singkatan dari memberikan bakti untuk masyarakat Indonesia. Salah satu tindak lanjut program presisi Bapak Kapolri, bahwa kita harus melaksanakan tindakan-tindakan dan kegiatan yang responsibilitas dan prediktif, bahwa masyarakat kita sekarang ini butuh pengedukasian mengenai pentingnya vaksinasi. Di Sumatera mungkin berbeda dengan di Jakarta. Di Jakarta orang berbondong-bondong vaksin. Di Sumatera ini masih banyak kita temukan masyarakat kita yang di pelosok yang takut divaksin, contohnya. Bahkan beberapa instansi ada yang masih khawatir terhadap vaksinasi. Ya, ini tentunya perlu edukasi bersama. Isinya vitamin ini adalah komposisinya adalah B kompleks, kemudian vitamin C, nikotinamid dan zinc dalam satu kapsulnya. Dan kita sampaikan juga kepada masyarakat mengkonsumsinya cukup satu hari satu kali. Ini ada 10 kapsul sehingga satu paket ini bisa untuk 10 hari. Kita melaksanakan kegiatan ini tidak cuma kepada pengguna jalur lintas Sumatera, pasien, tapi juga kepada UKM-UKM kita yang ada di seputaran Kabupaten Bungo, dan juga kepada saat ini kita mengembangkan kepada sasarannya adalah kepada murid sekolah, karena Bungo masuk dalam PPKM level 3. PPKM level 3 ini ada salah satu instruksi Mendagri yang ke-37 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bisa melaksanakan tatap muka terbatas dengan ketentuan 50%. Nah, tentunya anak-anak kita yang sekolah, mereka sudah lama tidak melaksanakan kegiatan luring. Nah, saat luring dikhawatirkan mereka euforia untuk berkumpul dengan rekan-rekannya, mereka harus kita berikan edukasi bahwa luring ini atau pelonggaran ini bukan berarti kita bebas, tapi pelonggaran ini kita hadapi dengan semakin meningkatkan prokes dan kita sebar vitamin. Sebelum disebar, mereka kita berikan kuis-kuis ringan, Mas. Apa vaksinasi, berapa vaksinasi seharusnya, sehingga mereka bisa menjadi agen prokes bagi dirinya sendiri dan juga bagi keluarganya. Supaya orang-orang tua yang masih takut vaksin, ini melalui anak-anak sekolah, murid-murid kita yang sudah divaksin, mereka bisa menjadi duta meneruskan informasi bahwa vaksin itu untuk kesehatan. Ya. Pak Guntur, tapi vitamin yang diberikan sejauh ini aman untuk anak-anak dan juga orang tua, Pak Guntur? Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain, dan mudah-mudahan tidak ada komplain, ya, tidak ada keluhan. Betul. Mudah-mudahan tidak ada keluhan, dan malah banyak permintaan, Mas. Dan kita sudah menggelontorkan 3.000 paket, dan syukur alhamdulillah ini semua juga bukan dari dana Polri, tapi dari donatur-donatur kita, masyarakat setempat yang peduli kesehatan. Saat ini dari beberapa masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, tapi mereka banyak yang menelpon, Pak, saya pengen berkontribusi. Itu yang kita harapkan. Masyarakat semakin peduli, masyarakat semakin meningkatkan kegotong royongannya, bahwa pandemi ini bukan hanya tugas tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tugas tanggung jawab bersama. Insya Allah kalau seluruh masyarakat bergotong royong, bersama-sama, bahu-membahu, seperti ini, apa yang menjadi kebijakan pemerintah, ini harus didukung masyarakat-masyarakat di kalangan bawah, baik, yang seharusnya mendapatkan program pemerintah tersalurkan dengan baik. Insya Allah pandemi ini bisa kita lalui, vaksinasi bisa segera kita percepat, sambil menunggu 28 hari vaksin hari kedua, mereka kita anjurkan ke olahraga dan juga mengonsumsi vitamin supaya imun tubuhnya terjaga. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita bersama untuk melawan ataupun menyelesaikan pandemi COVID di Indonesia. Baik, Pak Guntur, berarti ada kolaborasi dengan masyarakat di program ini. Nah, selanjutnya, Pak Guntur, apa kemudian langkah dalam jangka pendek untuk penanganan COVID-19 yang ada di wilayah Bungo? Tadi Bapak sebutkan bahwa vaksinasi di sana masih 20%. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Polres Bungo untuk kemudian menaikkan jumlah persen dalam vaksinasi ini, Pak Guntur? Terima kasih, Pak Yan. Jadi, terkait dengan hal tersebut, tentunya kita melaksanakan upaya evaluasi. Evaluasi bagian dari mengingatkan masing-masing stakeholder, Satgas COVID ini memiliki tugas dan tanggung jawab.
Salah satunya adalah bidang penanganan COVID yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kesehatan. Dan Polri mendukung upaya vaksinasi untuk capaiannya lebih optimal. Yang pasti, yang pertama kita melakukan evaluasi mengenai cakupan vaksinasi kita. Kita masih memiliki stok vial berapa? Berapa vaskes yang siap melaksanakan vaksinasi? Di Bungu ada 19 fasilitas kesehatan, 1 rumah sakit, dan juga 1 klinik. Hingga kita kekuatannya sebenarnya cukup sangat baik. Artinya punya 21 tim yang bisa melaksanakan vaksinasi secara massal. Dan untuk meningkatkan dan serta menumbuhkan motivasi dan semangat, kita berikan juga branding dalam kegiatan ini, Pak Yan, yaitu adalah kegiatan polisi membumi viral. Artinya yang memiliki panjangan adalah polisi memberikan bakti untuk masyarakat Indonesia vaksinasi secara massal. Jadi kita tidak bisa Klinik Bhayangkara melaksanakan sendiri. Klinik Bhayangkara kekuatannya 10. Kita punya kekuatan 19 puskesmas yang mereka memiliki ataupun sebagai garda terdepan kemanusiaan. Dengan kita melakukan dan memberikan motivasi, mereka setiap hari kita berikan target. Target itu artinya kadang-kadang teman puskesmas kita adalah kekurangan sasaran. Kekurangan sasaran sehingga 3 pilar, Polri, TNI, dan juga desa ataupun kecamatan ini memiliki tugas tanggung jawab mendukung puskesmas bagi masyarakat yang masih enggan, masih rendah, masih kurang untuk semangat vaksinasinya. Baik. Tugas 3 pilar untuk menyampaikan, menghimbau. Dan bahkan kita harus melakukan jemput bola. Kita menjemput dan juga membawa. Masyarakat kita sebenarnya hanya butuh sesuatu yang sederhana. Mereka tidak tinggi, tapi mereka berikan edukasi bahwa vaksin ini untuk kesehatan masyarakat. Baik. Ketakutan, kekhawatiran itu harus kita jawab. Jangan takut divaksin. Apa yang menjadi isu-isu tidak baik bahwa vaksin bisa mengakibatkan dampak efek itu harus kita terangkan. Dan alhamdulillah sekarang kita minggu ini stok vaksin kita sudah tinggal 50 vial. 50 vial berarti 500 dosis saja. Dan tadi Pak Gubernur datang, kita sudah menyampaikan untuk menambah stok vaksin. Itu artinya optimalisasi vaksinasi secara massal berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini continue. Baik. Baik Pak Guntur, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk program-program kedepannya ya Pak. Program-program yang kemudian brandingnya juga cukup mudah diingat oleh masyarakat. Dan juga sukses ya dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Bungo ya Pak Guntur. Terima kasih Pak Yan. Salam hormat untuk seluruh pemirsa Polri TV dan Mas Yan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Polres Batang melaksanakan penyerahan suvenir dari Ibu Ketua Umum Bhayangkari kepada anak yatim piatu di wilayah Kabupaten Batang yang terdampak pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Bhayangkari atas suvenirnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Asistensi Posko PPKM sekaligus penyerahan suvenir secara simbolis dari Ibu Ketua Umum Bhayangkari kepada anak yatim piatu yang terdampak COVID-19 di wilayah Kabupaten Batang. Kegiatan dihadiri oleh tim asistensi yang dipimpin oleh AKBP Maulud, Wakapolres Batang Kompol Made Aryawan Budaya, PJU Polres Batang, Ibu Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Batang, Ibu Dewi Made Aryawan Budaya. Penyerahan suvenir dilakukan secara simbolis kepada anak yatim piatu dari Ibu Ketua Umum Bhayangkari Program Aku Sedulurmu Polda Jawa Tengah yang diserahkan oleh Ibu Wakil Ketua Bhayangkari Cabang Batang. Adapun acara dilanjutkan dengan mengecek posko PPKM di Desa Delimas, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang selama kegiatan berjalan aman dan kondusif. Tim Humas Polres Batang melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu dalam rangka pengawasan operasi kontingensi aman Nusa 2 penanganan COVID-19 di wilayah hukum Polda NTT, tim Itwasum Polri mengunjungi Polres Timur Tengah Selatan. Kedatangan tim Wasops Itwasum Polri ini disambut langsung Kapolres Timur Tengah Selatan, AKBP Andre Librian, dan seluruh wilayah pejabat lingkup Polres Timur Tengah Selatan. Tim Wasops langsung melaksanakan pemeriksaan terkait pelaksanaan operasi Aman Nusa 2 penanganan COVID-19 yang dilaksanakan di lobi Sarja Arya Racana, Mapolres Timur Tengah Selatan pada Selasa 25 Agustus lalu. Tapi terbuka dengan memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan kepada tim Wasops. Memanfaatkan momen masuk ini sebagai sarana konsultasi yang bisa memberikan masukan serta perbaikan dan bimbingan dalam kinerja maupun penggunaan anggaran.
ini ingin mendapatkan masukan, gambaran tentang pelaksanaan operasi yang sudah dilaksanakan. Oleh karena itu diharapkan dalam pelaksanaan paspor nanti saling memberikan masukan, terbuka untuk menyampaikan, sehingga diharapkan nanti tim paspor bisa memberikan arahan atau solusi apabila ada hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan operasi. WASOPS ini merupakan bentuk dan pemeriksaan pelaksanaan operasi kontingensi aman Nusa Dua penanganan COVID-19 di wilayah hukum Polda NTT. Adapun objek pengawasan dan pemeriksaan meliputi administrasi operasi, personel pelibatan dan sarana-prasarana, pertanggungjawaban anggaran serta hasil yang telah dicapai. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman oleh tim WASOPS terhadap 4 Polres, yakni Polres Timur Tengah Selatan, Polres Timur Tengah Utara, Polres Belu, dan Polres Malaka. Tim Humas Polda NTT melaporkan untuk Polri TV. Antisipasi naiknya penyebaran COVID-19, Polda Jawa Tengah akan lakukan penyekatan tiap hari libur. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Presis petang kami lanjutkan, kabar gembira datang dari dunia olahraga tanah air. Lifter Indonesia Ninengah Widiasih berhasil menyumbangkan medali pertama untuk kontingen Indonesia dalam Paralimpiade Tokyo 2021. Lifter asal Bali ini meraih perak dengan angkatan terbaik 98 kg yang dicapai pada kesempatan ketiga. Lifter Indonesia Ninengah Widiasih menyumbangkan medali pertama untuk kontingen Indonesia dalam gelaran Paralimpiade Tokyo 2020.
dalam perebutan medali angkat berat kelas 41 kg di Tokyo International Forum Jepang pada Kamis 26 Agustus 2021, Ninengah Widiasih meraih medali perak dengan angkatan terbaik 98 kg yang dicapai pada kesempatan ketiga. Di angkatan pertama, atlet asal Karangasem Bali itu sukses mengangkat beban 96 kg yang membuatnya langsung unggul dari para rivalnya. Tetapi jumlah angkatan pertama Ninengah tersusul oleh wakil Cina Guo Lingling. Pada percobaan kedua, Ninengah memasang angkatan 98 kg namun gagal. Pesaingnya Guo Lingling juga gagal pada percobaan kedua. Pada percobaan ketiga, Ninengah Widiasih berhasil mengangkat beban 98 kg dan mengantarnya bertengger di posisi kedua dalam hasil keseluruhan laga para powerlifting kelas 41 kg putri. Selain memenangkan perak pada Paralimpiade Tokyo 2020, Widi juga sudah mempersembahkan medali perak pada ASEAN Para Games 2014 di Incheon dan medali perunggu Paralimpiade Rio 2016. Tim Liputan, Polri TV. Ya, sementara itu antisipasi naiknya kasus COVID-19, Polda Jawa Tengah akan melakukan penyekatan setiap hari libur. Penyekatan secara intensif bukan untuk melakukan penindakan tetapi untuk edukasi terhadap pengguna kendaraan. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah akan melakukan penyekatan lalu lintas setiap hari libur di seluruh perbatasan kota kabupaten Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi agar kasus COVID-19 tidak kembali mengalami kenaikan. Penyekatan lalu lintas akan dilakukan oleh personel gabungan dengan memperketat pengawasan di rest area. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Rudi Safirudin, yang didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi menyampaikan, para pengendara akan diminta menunjukkan sertifikat vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Penyekatan bukan untuk melakukan penindakan, tetapi untuk edukasi terhadap pengguna kendaraan. Tapi kita hanya melakukan edukasi, memberikan informasi, tapi tidak ada pelanggaran pelanggaran. Ya. Hanya kita memberikan masukan kalau belum tervaksin, tidak ada swabnya, atau tidak ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan terkena COVID, kita akan siapkan di tempat itu juga. Penyekatan lalu lintas di wilayah Jawa Tengah akan diberlakukan pada Jumat hingga Minggu dan dimulai pada minggu terakhir Agustus 2021. Sedangkan untuk masyarakat yang belum divaksin, Polda Jawa Tengah telah menyiapkan gerai-gerai vaksinasi di Polres Jajaran untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin. Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, Kalimantan Timur terus melakukan percepatan vaksinasi kepada para pelajar baik dari tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sebanyak 28.000 pelajar di Kota Balikpapan ditargetkan akan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan bersama Polresta Balikpapan mengerahkan petugas puskesmas di seluruh Kota Balikpapan untuk melaksanakan vaksinasi kepada pelajar sekolah menengah pertama hingga pelajar sekolah menengah atas di masing-masing sekolah. Vaksinasi terhadap pelajar di seluruh sekolah di Balikpapan ini terus digencarkan dengan tujuan mencapai herd immunity pada masyarakat. Di Kota Balikpapan, penanganan COVID-19 untuk pelajar saat ini sudah mencapai 3.000 pelajar atau sekitar 5,5% dari 28.000 pelajar di Kota Balikpapan sudah divaksinasi. Dan hal ini masih cukup jauh dari yang ditargetkan. Untuk pelajar, kita juga membuatkan strategi tersendiri agar cepat pelayanan vaksinasinya. Karena itu kita tidak mencampur pelajar dengan masyarakat umum yang ada saat ini. Kita khusus mendatangi sekolah-sekolah agar lebih terfokus dan sekaligus kami ingin melakukan pemeriksaan kesehatan anak sekolah, bukan hanya divaksin, tetapi sekaligus kami melaksanakan pemeriksaan penjaringan kesehatan anak sekolah. Karena itu, petugas kesehatan dan tim vaksinator yang turun ke sekolah-sekolah. Ya, kita target sekitar 68.000. 176 sasaran pelajar saat ini sudah divaksin 5,5% atau sekitar 13.700 sekian.
Untuk mempercepat herd immunity pelajar, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Balikpapan melalui tenaga kesehatan puskesmas akan melakukan vaksinasi di masing-masing sekolah sebanyak 100 dosis setiap harinya. Tim Humas Polresta Balikpapan melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi kriminal. Seorang pemuda di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan setelah disangkakan membunuh saat acara kedukaan. Niat melayat tak disangka, jalan hidup NKL, pemuda berusia 22 tahun, berujung pada peristiwa pembunuhan. Berdasarkan keterangan Kapolres Alor, AKBP Agustinus Christmas, kejadian bermula saat NKL diajak pergi melayat oleh NSL ke Desa Otfai, Senin 23 Agustus lalu. Dalam perjalanan, pelaku dan saksi membeli minuman keras jenis Sopi, kemudian mengkonsumsi miras tersebut di lokasi puskesmas. Tak lama kemudian, setelah tiba di tempat melayat, NKL dan saksi NSL kembali duduk dan mengkonsumsi miras bersama beberapa teman mereka. Terjadi keributan yang melibatkan NKL dengan 5 pemuda lainnya dari Desa Otfai. NKL yang kemudian dikeroyok berusaha membela diri sehingga akhirnya menikam korban YGM di bagian punggung. Setelah itu pelaku melarikan diri ke dalam hutan. Pelaku kemudian baru ditangkap keesokan harinya di Desa Alang dan diamankan di Mapolsek Abal. Kapolres bersama anggota Polres Alor dan 6 personil Kompi Brimob Alor melakukan penjemputan dan pengawalan terduga pelaku dari tahanan Polsek Abal ke tahanan Polres Alor guna menghindari adanya hal yang tidak diinginkan. Kita tentunya terus berharap pada warga masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Alor. Oleh karena itu, apabila ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum, kami harapkan masyarakat terus dapat menyerahkan semuanya kepada kepolisian, sehingga kami pun juga tetap berkomitmen, tetap konsisten dalam langkah penegakan hukum secara seimbang, secara berimbang, demi terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di Kabupaten Alor. Tim Humas Polres Alor melaporkan untuk Polri TV. Ya, gerai vaksinasi presisi mobile Polresta Balikpapan sasar masyarakat pelosok. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Sebagai abdi negara, Polri selalu siap menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sampai ke pelosok negeri. Polri yang presisi, hadir bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kerap terlupakan, anak yatim, lansia, dan kaum duafa. Membantu golongan rentan untuk lebih mandiri, sehingga mampu berkontribusi pada kegiatan sosial di masyarakat. Apapun tantangannya, kami akan selalu memberikan yang terbaik, tanpa membeda-bedakan. Kami akan selalu hadir bagi masyarakat. Bakti kami untuk negeri. Polri yang presisi senantiasa hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani dengan sepenuh hati. Kami akan menjadi sahabat bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Informasi terhangat dari tanah air. Terima kasih Anda masih bersama kami. Polresta Balikpapan menghadirkan gerai vaksin presisi mobile untuk masyarakat yang tinggal di pelosok kota Balikpapan. Sebanyak 100 dosis vaksin disiapkan untuk masyarakat di lingkungan RT
37 Manggar, Balikpapan Timur. Tak hanya itu, Polresta Balikpapan juga menyalurkan bantuan paket sembako dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat. Gerai vaksin presisi mobile dari Polresta Balikpapan kini telah hadir untuk masyarakat yang tinggal di salah satu pelosok kota Balikpapan pada Kamis 26 Agustus 2021. Untuk menuju ke lokasi vaksinasi ini, mobil gerai vaksin Polresta Balikpapan harus melewati jalan tanah dan berlumpur. Vaksinasi ini sebagai upaya jemput bola kepada masyarakat kota Balikpapan yang tidak bisa hadir ke sejumlah gerai vaksin yang sudah disiapkan pemerintah karena lokasinya yang terlalu jauh. Untuk vaksinasi ini, Polresta Balikpapan menyiapkan 100 dosis vaksin yang diperuntukkan khusus untuk warga di lingkungan RT 37, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Kapolsek Balikpapan Timur, Kompol Suhartanta mengatakan, hadirnya gerai vaksin keliling ini merupakan permintaan warga yang belum mendapatkan layanan vaksinasi. Permintaan dari warga, keluhan dari warga kepada saya dan kepada Dan Ramil bahwa warga RT 37 ini belum divaksin. Makanya saya lapor kepada atensi Pak Kapolresta Balikpapan, Kombes Dirdi, untuk segera hari ini melaksanakan vaksin sekalian pemberian sembako bantuan dari Pak Presiden Pak Joko Widodo. Yang jelas pagi ini targetnya 100 vaksin yang disuntikkan ke warga. Kendala untuk tenaga nasker sama anggota dan TNI maupun Polri tidak ada, hanya medannya ini. Medannya agak susah, khususnya ke RT 37 ini karena jalanan ini baru tahap perbaikan. Jadi masih banyak jalanan yang rusak. Sementara itu, Ketua RT 37 Kelurahan Manggar menyambut baik dan mengucapkan terima kasih kepada Polresta Balikpapan dengan adanya kegiatan vaksinasi ini. Kami sambut baik, sangat karena memang RT 37 membutuhkan hal ini. Apalagi kalau mau keluar kan begitu jauh jalannya. Jadi kami sangat berterima kasih dari Kapolres, bahkan para medis yang bisa meluangkan waktunya untuk memvaksin warga kami, Pak. Sangat membantu. Apalagi disertai dengan bantuan Presiden, wah itu sangat mendorong warga itu semakin semangat untuk menjalani hidup. Selain melaksanakan vaksinasi, Polresta Balikpapan juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga di RT 37, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur. Bantuan paket sembako ini merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang disalurkan melalui Polresta Balikpapan. Tim Humas Polresta Balikpapan melaporkan untuk Polri TV. Selanjutnya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 717,24 gram yang berlangsung di halaman gedung Satres Narkoba Polresta Barelang pada Kamis 26 Agustus 2021. Pemusnahan barang bukti sitaan narkoba jenis sabu seberat 717,24 gram oleh Satuan Reserse Narkoba, Satres Narkoba Polresta Barelang, dipimpin Kasat Narkoba Polresta Barelang, Kompol Luli Febiantara, yang digelar di halaman gedung Satres Narkoba Polresta Barelang, Kamis 26 Agustus 2021. Dalam konferensi pers, selain barang bukti narkoba, juga diperlihatkan dua tersangka kepada awak media. Kedua tersangka terlihat terus-menerus menunduk saat dibawa polisi. Adapun penangkapan barang bukti narkoba keseluruhan dari dua tersangka berinisial RM dan K sebanyak 758,24 gram, sedangkan yang disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 37 gram dan untuk pembuktian perkara di pengadilan sebanyak 4 gram. Total barang bukti narkoba jenis sabu yang dimusnahkan sebanyak 717,24 gram. Jadi pada hari ini kita akan musnahkan barang bukti tersebut dari dua TKP, yaitu TKP pertama di Bandara Hang Nadiem sebanyak kurang lebih 2 ons narkotika jenis sabu. Kemudian kita kembangkan ke TKP yang kedua yaitu di Bida Asri dengan barang bukti total kurang lebih 3/4 kilo. Jadi kesempatan pada siang hari ini kita akan laksanakan kegiatan pemusnahan dan penyisihan barang bukti untuk pembuktian nantinya di pengadilan. Penangkapan dua tersangka narkoba ini merupakan kerja keras dan sebagai keberhasilan Satres Narkoba Polresta Barelang dalam memberantas narkoba.
Tim Humas Polresta Barelang melaporkan untuk Polri TV. Ya, Divisi Humas Polri memberikan pemahaman kontraradikal terorisme dan deradikalisasi kepada 340 santri dan santriwati di Pondok Pesantren Guntur Batubara, Sumatera Utara. Kegiatan FGD ini mengangkat tema terorisme adalah musuh kita bersama. Divisi Humas Polri Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat menggelar kegiatan Forum Group Discussion atau FGD Kontra Radikal Terorisme dan Deradikalisasi di Pondok Pesantren Guntur Batubara, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dengan mengangkat tema terorisme musuh kita bersama, kegiatan bertujuan mensosialisasikan paham anti-radikalisme kepada 340 orang santri dan santriwati. Selain dihadiri Kabak Penum Dip Humas Polri, dalam FGD tersebut turut hadir Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabit Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis. Kita memberikan pemahaman kontra radikal. Jadi radikal itu dikontra. Artinya apa? Adik-adik, anak-anak diberikan bekal agar menjadi benteng. Kalau tadi pimpinan pondok pesantren mengatakan aparat polisi itu benteng, nah kontra radikal itu juga benteng. Membentengi pertahanan pemikiran kita agar kita tidak berpikir menjadi teroris. Pendiri Pondok Pesantren mengapresiasi dan mendukung penuh upaya Polri dalam mensosialisasi paham anti-radikalisme khususnya dalam lingkungan Pondok Pesantren. Kami juga mengikut dan mendukung program Polri dalam hal menolak dan mencegah radikalisme serta terorisme. Dan kami siap membantu Polri dan negara dalam hal memerangi radikal dan teroris di negeri ini. Terima kasih, Pak. Sebagai bentuk kepedulian di tengah masa pandemi COVID-19, Polri turut memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada seluruh santri pondok pesantren. Diharapkan melalui kegiatan kontra radikal terorisme dan deradikalisasi, para santri dan santriwati mendapatkan pemahaman sejak dini akan pentingnya sikap anti-radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme. Dari Sumatera Utara, Natania, Polri TV. Ya, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Presisi Petang. Nantikan informasi terbaru kami lainnya dalam Presisi Update dan Presisi Siang. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat petang dan salam Presisi.